Saudara, sebuah video sejumlah orang yang mengaku penagih utang menyita sepeda motor di Jember, Jawa Timur. Iki dikira sepeda, gak bayar iki. Iki wong iki, iki. Ayo le saya iki mbak utang. Cekcok mulut terjadi antara pemilik sepeda motor dan debt collector di Jember, Jawa Timur. Pemilik sepeda motor tak terima lantaran diberhentikan oleh debt collector saat melintas di Jalan Hayam Wuruh, Jember. Debt collector berniat mengambil paksa sepeda motor milik korban dengan alasan telah menunggak pembayaran. Korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Kini kasus ini masih diselidiki oleh polisi setempat. Kami dalami terkait debt collector-nya. Karena kan laporan juga belum kami terima ya secara resmi. Kalau memang ada masyarakat nanti yang memang melapor. Tapi kami sudah monitor terkait dengan kejadian tersebut. Ini masih kami dalami juga. Pada intinya debt collector sendiri ya tidak bisa semena-mena terkait dengan kegiatan-kegiataan merampas ataupun langsung mengambil barang ataupun unit dari ini. Sudah ada aturan ataupun prosedurnya.